Bagas. Gas kecap dulu. Jadi benar ya, kemarin kalau sudah melakukan pembunuhan itu ya. Dasarnya apa? Mas Den. Utang. Utang. Ya. Baru tadi kamu nih. Tidak tahu kamu. Jelas. Bukan lebih ya. Masih itu tadi waktu kau tinggal di sini. Dia buat aku. Masih. Coba bayu. Pakunya mana lagi? Dewi Anda. Dewi Anda kasih lagi. Siapa nama kita? Bagas dia. Bagas. Bagas. Bagas Heri. Pas dia ketemu dengan kau, ngomong apa dia? Tidak, aku nanya kan, nanya utang aku. Nanya utang. Utangnya berapa banyak? 2 juta. 2 juta. Dari kapan utang itu? Lah, nak 2 bulan tak? Nak 2 bulan utang beli apa? Tidak minjem duit yang dia untuk bini yang lahir tuh. Oh bini. Janji dia mau lunasi kapan? Hah? Janji dia mau lunasi kapan? Secepatnya wajibnya kak. Tidak kasih kabar lagi dia. Nah, terus dia kemarin pacak nemuin kau tuh cak mana sebelumnya? Tidak tahu aku pak. Aku udah sengaja balik dari deposit. Ketemu dia di situ. Yalah aku tanya. Balik dari mana? Balik dari deposit. Oke. Ketemu dia. Yalah aku tanya. Kau lagi di mana waktu itu? Hah? Kau lagi di mana waktu itu? Aku pak di rumah. Dia keluar deposit. Oh, teleponnya. Kalau teleponnya kok tidak sengaja ketemu dia. Sengaja ketemu. Temu jalan maksudnya. Lading tuh. Lading bukan lading aku, Pak, lading dia. Nah, pas ketemu tuh ngomong apa dia? Korban itu. Aku nanya dia, "Kenapa kamu kita aku tidak senang dia dengan aku nanya kayak itu?" Langsung ngaca aku. Langsung gua cekau ketemunya. Nah, terus kau balas? Tidak, enggak balas sudahlah. Katakan nak ribut-ribut. Aku cuma nanti hak aku aja. Dia sama siapa waktu itu? Dewean juga, Pak. Dia pakai motor. Iya. Bukan lading tuh cak mana? Posisi lading tuh lading dia. Lading dia. Di tangan dia. Iya. Atau rampas cak mana? Iya, dia nak nunjuk aku ketepis. Oh, ketepis. Ketepis dia lah begulet dan begulet lepas lading itu. Ya, kombe. Cuci ke dia langsung daripada dia mati pikir kan. Berarti sajam itu punya dia. Iya. Berapa kali kawan ini? Tidak tahu enggak berapa kali. Nemen ya. Enggak satu lading itu langsung kutuci ke dia. Iya, terus sudah kau tuja dia kemana dia sempat lari ya? Sempat berlari, dia berlari tidak aku kejar sama aku. Sempat bawa motor dia? Tidak, berlari ke arah depan. Ya, sempat bawa motor lagi tidak? Ya? Tidak. Motor tinggalnya? Motor tinggalinnya situlah. Kau kemana waktu itu? Hah? Sudah kau kemana? Nyari sarung lading dia. Sudah nyari sarung lading dia balik aku ke rumah tidur. Lading itu kemana sekarang? Posisi lading tuh? Ado itu. Ado ya? Tahu dah dia kau mati waktu itu? Tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Kau ditangkap di mana? Di rumah dulu kak. Bukan Dodi ini kawan lama kau apa? Apa tetanggo? 2 tahun kak. Tidak ketemu di tempat jalan main kak. Oh, dia ini bukan warga kamu ya? Warga Tabati. Ini kejadiannya pada hari 29 ya, malam tadi sekitar jam 7 jam 3 malam di lorong kemas kelurahan Kuto Batu. Antara korban bernama berinisial T dan pelaku berinisial B. Pada waktu subuh tersebut, korban ke lorong kemas. Maksud dan tujuannya untuk menemui seseorang di sana. Namun di tengah perjalanan di lorong kemas tersebut bertemu dengan pelaku. Kemudian antara pelaku ini dengan korban terjadi perbincangan yang kemudian dan pada waktu itu si pelaku menagih hutang kepada korban, namun korban marah-marah. Kemudian selanjutnya antara korban dan pelaku terjadi perkelahian yang kemudian si korban mengeluarkan senjata tajam berupa badik kecil, kemudian menyerang si pelaku, namun pelaku melakukan perlawanan sehingga terjadi pergumulan yang kemudian pisau ataupun senjata tajam yang dipegang oleh korban terlepas yang kemudian diambil oleh pelaku, kemudian ditusukkan beberapa kali, lebih kurang ada 6 tusukan senjata tajam yang bersarang di tubuh korban. Selanjutnya korban terkapar dan pelaku melarikan diri. Namun kemudian dengan cara pendekatan pihak kami melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat yang kemudian dengan secara persuasif kami melakukan
pendekatan, dan tokoh masyarakat kemudian memberikan apa, membantu kita untuk untuk mengungkap kasus tersebut, dan kemudian pelaku dengan secara sukarela oleh tokoh masyarakat diserahkan kepada pihak kita, yang kemudian pelaku dibawa ke Polsek untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.